Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, ketua-ketua fraksi yang hadir pada acara sore ini, pimpinan dan anggota-anggota yang saya banggakan, saudara sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, para narasumber, yang terhormat seluruh peserta dan undangan uji publik, Bapeda Usul Prakarsa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Mengawali sambutan saya kali ini, izinkan kita mengajak semua hadirin untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Kita diberikan kesehatan keafiatan dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan uji publik 6 buah raperda usul perkasa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin para peserta yang berbahagia, salah satu fungsi DPR adalah fungsi legislasi, yang mana DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan dapat melahirkan peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kita. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dari Bapak Perda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusulkan 6 buah rancangan peraturan daerah dan telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah Propam Perda tahun 2023. Yaitu yang pertama, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua ada Raperda tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Yang ketiga ada Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang pemberdayaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Yang keempat adalah Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang jasa konstruksi. Yang keenam adalah Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang fasilitas dan kemudahan pajak daerah dan retribusi daerah di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika. Yang keenam adalah Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2018 tentang pengelolaan terminal Cibubur. Terhadap 6 buah rancangan peraturan daerah tersebut, sebelum dibahas pada tingkat selanjutnya, maka perlu adanya uji publik yang dimaksudkan sebagai media untuk memperoleh masukan dan informasi yang bersifat spesifik dan mendalam dalam rangka kesempurnaan terhadap 6 buah rancangan peraturan daerah tersebut. Hadirin para peserta yang berbahagia, saya atas nama pimpinan dan anggota Bapak Perda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu saudara-saudara memenuhi undangan kami pada kegiatan kita pada sore hari. Saran dan masukan peserta terhadap ke-6 buah raperda ini nantinya lebih menjadi komprehensif sehingga memberi dampak yang positif terhadap penyempurnaan penyusunan 6 buah raperda usul video di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020. Hadirin dan para peserta yang berbahagia, demikian sambutan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi apa yang kita laksanakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.